Assalamualaikum, salam segayung. Hari ini kita akan menunjukkan cara bagaimana nak buat senaman anak harimau. Langkah pertama adalah tekan tubi. Kemudian kita akan seterusnya kita akan bangun tubi ya. Baik, seterusnya kita sambung kepada senaman yang ketiga, iaitu di mana kaki kiri letak di bahagian pelipat kaki kanan. Kemudian kaki kanan menolak. Bangun berpusing. Okey. Kemudian henjut. Okey. Okey, seterusnya kembali kepada tempat asal. Kemudian kaki kanan letak di pelipat kaki kiri, bangun berpusing sambil njut. Okey, seterusnya kita kembali kepada kedudukan asal. Langkah keempat adalah di mana kaki kiri letak di luar lutut kaki kanan, bangun berpusing. Okey, kemudian kita henjut sama juga. Okey, seterusnya kembali berpusing ke tempat asal. Kemudian kaki kanan letak di luar lutut kaki kiri, bangun berputar. Okey, kemudian kita henjut. Kembali ke tempat asal. Seterusnya langkah kelima, kita akan depakan tangan kita. Kaki kiri menyentuh tapak tangan kanan. Kita akan bangun ke kuda dengan suara zat. Sedia. Zat. Okay, kelihatan kuda-kuda kita. Kemudian kita turun semula dengan letakkan lutut dahulu. Okey. Awak baring semula. Kemudian langkah seterusnya yang keenam, kaki kanan menyentuh tapak tangan kiri. Kita bangun dalam kuda dengan suara zat. Zat. Okey, nampak ah. Kuda kita. Kemudian duduk semula dengan menurunkan lutut. Baik, seterusnya langkah ketujuh adalah meletih ulat.